majalah Logika, tanggal 23 Maret tahun 2022, ribuan masyarakat berkumpul di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ribuan orang ini merupakan santri dan santriwati yang dipimpin oleh beberapa pimpinan pondok pesantren, para kiai, alim ulama, serta masyarakat Indonesia yang merasa tersakiti. Ya, pada kesempatan itu mereka melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut salah satu oknum pendeta yang bernama Syarifuddin Ibrahim untuk segera minta maaf. Karena belakangan ini, pernyataan Syarifuddin Ibrahim benar-benar menyakiti perasaan masyarakat muslim di seluruh dunia, khususnya di Priangan Timur. Ribuan orang ini meminta kepada aparat penegak hukum, meminta kepada negara untuk menindak para oknum yang dengan sengaja melecehkan agama yang ada di Indonesia. Karena perilaku orang-orang ini bisa merusak perdamaian dan kebersamaan kita di negara yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Di tengah hujan, para santri dan kiai ini melakukan long march dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya ke sejumlah tempat dan kemudian kembali lagi di tengah hujan. Lalu, bagaimanakah kondisi di lapangan? Apakah aksi unjuk rasa itu berjalan lancar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan dari Garut sengaja datang ke Tasikmalaya hari ini Rabu 23 Maret dalam rangka memberikan dukungan terhadap aksi santri Sepriangan Timur untuk menuntut dan menghukum seberat-beratnya penista agama, dan juga dalam rangka berdoa untuk bangsa, negara, para ulama dan para habaib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang telah mencemoohkan dan menistakan agama karena mereka bukan yang baik menjadi penduduk agama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, falhamdulillah, subhanalhamdulillah, fa innal hamdalillah. Usalli wa usallimu ala sayyidina wabarakatuh. Hari ini Rabu 23 Maret, kami rombongan dari Kabupaten Garut sengaja datang ke Tasikmalaya untuk dukungan terhadap aksi santri di Tasikmalaya dalam rangka membela rusa bangsa, agama, terutama para ulama. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus informasi-informasi yang akan kita sampaikan terupdate dan terpercaya. Aksi unjuk rasa ribuan santri di Priangan Timur akhirnya berjalan lancar. Aspirasi mereka sampaikan satu persatu.